ini kita masuk ke area pedok dari sirkuit internasional Mandalika, Lombok. Ini dalam gelaran Asia Road Racing ronde keempat. Nah, ini area di belakang pedoknya ya, ada pokok besar. Nanti kita akan masuk dan menuju ke depan ya, depan pedok. Kita melihat suasana pedok tim-tim balap yang berlaga di Asia Road Racing ronde ketiga. Ini ada media centernya di sini. Kita akan masuk ke media center dulu. Nah, ini kita akan naik ke media center menggunakan lift. Lantai 2. Kan semuanya ini loh, detail kuning gawe loh. Ini nih ada tulisannya nih, media center. Apa memang sana biar di sana aja. Di sana aja. Enggak, ini foto di sini. Di sana lagi. Oke. Okay. Oke, ini kita masuk nih ke media center. Ini suasana media centernya nih. Banyak media-media dari Asia. Ini kita udah sampai di pedok dari gelaran Asia Road Racing ronde keempat di sirkuit kebanggaan kita, sirkuit Mandalika, Lombok. Ini deretan pedoknya, di sini ada Astra Honda Racing Team dan sebelahnya ada Yamaha Racing Indonesia. Ini motor AP250cc ada Wahyu Nugroho, Kairos, dan di tengah ada Alisat Yama Hendra, kepala buah LK. Nah, sini ada pedok masih sama dari Yamaha Racing Indonesia. Ini ada Galang Hendra, ini ada pembalap Jepang, buah LK juga. Ini ada AM Fadli. Nah, di sebelah sini ada pedok dari motor-motor TVS. Ya, kita jalan lagi ini. Pedoknya sangat luas, karena memang ini sirkuit internasional dan juga dipakai untuk super bike dan MotoGP ya. Nih, sirkuitnya nih. Sirkuitnya. Oke. Kalau tadi kita di sekarang kita berada di bagian depan area sirkuit dari Pertamina Mandalika Sirkuit. Nah. Nih kita jalan lagi. Oke, kita jalan. Ini ada pedok dari Astra Honda. Oh, Honda Racing Thailand, mohon maaf. Thailand. Ya. Area penggantian ban. Dari Dunlop. Mekanik asal Yogyakarta, Pak Ibnu Syafrin. Ini ada 3 motor. Ini kelas AP250 ya. Di sebelah sini ada pedok dari Wahyu Aji Dilaksana. Ini nih. Mas Wahyu yang kemarin. Selamat Mas Wahyu atas kelahiran anak pertamanya. Gimana ini? Siap kasih yang terbaik podium. Siap selalu. 8-6. Gimana? Rasanya gimana dulu? Rasanya setelah anaknya lahir pas lagi balapan di Mandalika gitu.
ya ada campur bahagia, campur syukur, sedih juga karena nggak bisa nemenin. Tapi alhamdulillah istri kan pembalap juga, jadi dia ngerti kondisinya seperti ini. Jadi ya alhamdulillah semua lancar, anak sehat, istri sehat. Ya doakan aja semoga jadi anak yang soleh, membanggakan agama, keluarga, dan Nusa dan bangsa. Iya, cowok ya. Alhamdulillah cowok. Wah, pembalap nih. Selamat sekali lagi Mas Bayu. Terima kasih banyak. Podium. Amin. Mas Bayu. Ya, kita jalan lagi. One for all. Ini ada Honda Racing Vietnam. Honda Racing Vietnam, main UB juga ini. Dan AP250. Ini ada Yuzi, tim Yuzi Honda. Ini ada tim Eleven Racing milik Haji Putra Rizky. Ini motornya Fahmi Basah, Robi. Gimana Robi main di Mandalika kali ini? Pokoknya mantap sirkuitnya. Mantap. Tadi udah ini ya, KTT. KTT sama Superpool. Berapa tadi? Udah hasilnya udah maksimal. Jadinya keempat. Keempat. Wah, mantap. Besok harus nanti race 1 ya? Nanti race 1. Race 1 harus pertama dong. Kan home race. Insyaallah. Sering kan main di Mandalika sering latihan? Baru 2 kali sama ini. Kemarin kan Mandalika itu. Series Mandalika Racing Series. Oke. Good luck ya. Siap. Robi, tip. Nah, itu M. Robi Sakira bergabung dengan tim Eleven Haji Putra. Ini ada bosnya juga langsung. Ada Fadil. Halo Fadil. Ini dia adalah race pertama di kelas Underbone 150cc.